Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Kreasi Mami Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini, Mami akan berkreasi membuat cemilan praktis dari kentang, yaitu long potato. Seperti apa cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai ya. Bahan-bahannya yaitu ada kentang 2 buah, ada garam 1/4 sendok teh, maizena 6 sendok makan, dan minyak 1 sendok makan. Langkah yang pertama, kita potong terlebih dahulu kentangnya ya. Selanjutnya, kita didihkan air, lalu kita masukkan rebusan kentang hingga matang dan juga empuk. Nah, ini bisa diangkat bila sudah matang ya. Berikutnya, kita mulai menghaluskan kentang. Nah, di sini boleh memakai apa aja untuk menghaluskan kentangnya. Kalau saya memakai tumbukan atau ulekan ya. Berikutnya, kita bisa mulai memasukkan garam, minyak, dan juga 6 sendok makan tepung maizena. Bila sudah, aduk hingga tercampur rata. Nah, ini berikutnya kita masukkan ke dalam plastik ya, adonan kentangnya. Nah, ini kita ratakan adonan yang ada di dalam plastik ya, agar tidak menggumpal. Kemudian ini bisa dibantu dengan botol ataupun rolling pin. Selanjutnya kita gunting plastiknya sebagian agar dapat terbuka lebar. Nah, ini bisa kita potong memanjang pelan-pelan ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya, panaskan minyak lalu masukkan satu persatu kentang ke dalam wajan. Jangan lupa pisahkan bila kentang mulai menempel ya. Bila sudah matang, bisa kita angkat dan juga ditiriskan. Nah, ini bisa kita berikan mayonaise dan juga saus sambal sesuai selera ya. Nah, sudah jadi long potato-nya. Mudah dan cepat kan membuatnya? Cobain bikin yuk di rumah. Selamat mencoba ya. Selamat berkreasi.